Sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gue excited banget nih pagi ini, karena gue mau lanjutin explore Bandung dengan aktivitas para layang. Yo Imat, lo kan keseringan main di bawah laut, sekarang gue ajak main di ketinggian. Duyung kali, siaplah siapa takut, gas burn. Nah, kuilah, tapi ini gimana ke atasnya ya? Coba kita tanya tuh ke Kamsi. Kebetulan ada akang-akang lagi nongkrong. Punten Kang. Punten Kang. Kamana kaluhur? Udah, gua aja. Kang, upami bade kaluhur kumaha tah? Bade kaluhur bade naon? Bade tatah. Oh, para layang. Itu. Ya boleh sih pakai motor tapi ke atas mah. Kenapa pakai motor? Soalnya jalannya ekstrim. Ekstrim pas ekstrim banget ya. Pokoknya. Ekstrim banget deh. Oke lah. Itu mah cocok atuh. Makanan kita itu. Ayo. Mau deh. Boleh langsung. Mau. Boleh. Boleh. Bisa. Ayo tuh. Yuk. Sok kita berangkat sekarang, sok. Ayo ah. Sok, sok. Sok atuh. Mari kita ke atas. Wah, untung si akang-akang baik nih mau nganter, Ben. Tapi kan dia bilang jalurnya ekstrim ya. Aman gak ya, Ben? Yah, tadi katanya gue banget. Sekarang malah ragu. Udah, kita percayain ke akangnya aja. Doi lebih tahu daerah sini. Hehehe, iya sih. Ya, kita nikmatin aja, Ben. Doain kita ya, Tradikers. Makasih ya, Kang. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Ayo, Kang. Ya. Asep, Kang. Nuhun. Udah rame tuh, Bang. Yoi, orang pepet aja apa kita? Preparing nih. Kita langsung pepet aja ya. Yuk. Kita di travel, adik. Tambah batas. Mana nih si Abuy sama Ali ya? Halo. Halo, Teh. Apa nih? Ini apaan, Teh? Su jahe. Wuh, cakep banget. Boleh gak dibisikkan? Boleh. Asik. Nih, Teh. Kita tuh lagi cari Kang Ali sama Kang Abu ya, Ben ya? Emang Teteh dari mana sih, Mak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Biasa, kita kesini mau para layang. Neng, mau ikut? Mungkin. Nanti saya bawain, saya ajak. Gimana? Dulan aja. Gak percaya kan sama si Akang? Iya. Udah biasa lah main para layang. Jadi, nanti saya ajak deh pokoknya. Kita ngeliat view di sini. Mana ya, Teh ya? Si Kang Ali sama Kang Abu? Itu ada di sana. Sana. Kang, halo. Tapi kayak, Kin. Ini Kang Ali bukan sih? Bukan. Susu jahe pesenan gue mana? Itu diminum. Iya. Orang baik. Minum sih? Ya. Ya, maaf. Kirain welcome drink. Satu seruput lagi. Maaf ya. Maaf banget. Kita pesen lagi. Ya Allah, Tradikers. Kirain welcome drink. Orang ternyata. Waduh. Udah, cari dulu Kang Ali. Kang Ali sama Kang Abu, yuk. Yuk. Kita akan melakukan penerbangan. Ini hari ini cuaca gimana? Bagus? Cuaca sangat bagus sekali untuk melakukan penerbangan. Cuaca bagus. Cocok ya, aman ya. Angin. Angin juga lagi oke. Okay. Angin lagi bagus, lagi pas lah buat kita terbang. Ini kita datang pas banget nih, on time. Cocok.
Yuk langsung mulai ini aja tadi kita kan. Langsung prepare udah bisa langsung terbang. Oke, bisa. Ayo. Yuk kita bantu kali ya, Bang. Ready cars, kita langsung preparing lagi. Yuk. Pasang alat, harness segala macam, helm. Sebenarnya safety first. Betul banget. Oke, buat Alban sama Madina. Madina nanti dipasangnya sama aku aja ya. Oh, gitu. Oke. Okay. Bang Ali, Mat. Nah, ini kan Mamat biasanya ya, dia underwater. Yuk. Di bawah laut, ya kan, di bawah air. Kali ini kita ajak dia terbang. Siap. Siap. Oke. Okay. Baru pertama kali kan? Gue pertama kali, betul. Yoi. Kang nanti gitu ya dikasih ini. Apaan tuh Kang? Bisikin apaan dia Kang? Gak apa-apa, terbang aman. Ntar ada warung di sana, ingat beli kopi. Kang, titip ya Kang. Titip tolong dilempar Kang yang satu ini Kang. Wah, yang terbang ternyata banyak, Predikers. Seru dan kompak benar tim para layang Bandung. Bukan cuma para layang, Bang. Tim Gantole juga ikut meramaikan langit pagi ini. Mantap! Hey, Predikers, sekarang Madina mau terbang. Yoi! Ali! Yoi! Ingat yang tadi ya, yang gue pesan. Siap. Mana Kang Aboy? Mana Kang Aboy? Kang Aboy! Tip ya, Predikers nih sekarang giliran gue karena ladies first, jadinya gue mau terbang duluan. Tapi setelah gue, Alban bakal langsung nyusul. Jadi kita bakal mendarat bareng, nggak, Ben? Boleh ya. Kita ketemu di tengah situ ya. Kita bakal lihat pemandangan yang indah dan jauh di mata, oke? Okay? Lo nggak usah ini dong, nafasnya biasa aja. Gue agak deg-deg sebenarnya nih, Predikers. Oke, okay, aman ya? Bisa bertahan, tunggu dulu. Good luck, Mat. Yuk. Predikers, doain gue ya. Ada cewek, Teh! Itu teteh yang tadi itu, yang bawain minuman kan ya? Terbang juga! Atlet! Wah, salah orang gue. So-soan lagi tadi gue ngajak-ngajak ya. Wah, dia mau terbang. Good luck, Teh! Ternyata teteh bisa terbang sendiri, atlet! Kang! Teteh tadi siapa namanya? Shakira. Shakira? Ya. Dia itu atlet ya? Atlet juga. Oh. Atlet para layang, kebanggaan kita. Kebanggaan? Yoi. Jawa Barat? Jawa Barat. Tadi saya sosokan pas ketemu saya ajak. Okay. Yuk ikut main sama saya. Ternyata dia atlet. Yaudah, kita. Dengan view pegunungan Cililin jadi mensyukuri ciptaan Tuhan yang begitu maha sempurna. Gimana, Man? Wah, seru banget, Man. Gue merasakan adrenalin yang begitu kuat saat parasit melayang dan meluncur di udara. Sekaligus, gue bisa menikmati keindahan alam dari atas ketinggian, Tredikas. Udah di atas ini kena anginnya, gue langsung aus. Gimana kalau kita makan nih? Ya kan, sebelumnya gue udah pernah nyobain ngopi sambil para layang. Kali ini gue udah siapin nih.
makanan, ya kan? Jadi gue udah sediain makanan khas Cililin, wajit. Bro, ntar lu gue suapin, bro. Sambil makan wajit. Jadi wajit ini terbuat dari ketan ya, beras ketan. Terus ada gula merah dan kelapa ya. Oke, ini penampakannya. Ini gua nggak tahu mau fokus makan apa fokus ini terbang-terbang ini. Coba, oke, kita coba. Napisan. Wah, itu tuh di Albert tuh. Ya elah, Trading Airs, lihat tuh si Albert kelakuannya. Dia malah ngemil. Makan apaan tuh dia tuh? Enak. Mantap. Mantap. Enak. Manis. Lembut. Jangan tetap trading card. Jangan buang sampah sembarangan walaupun lu di udara, ya kan? Tetap dikerak-kantongin lagi. Tuh udah ada yang turun lagi trading cards. Tuh. Di depan dia terbang solo. Itu yang terbang solo ya? Iya. Gimana, Mat? Enggak sia-sia kan gue ajakin terbang para layang ini. Dan kegiatan ini bukan hanya olahraga ekstrim aja, Mat, tapi juga banyak manfaatnya bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental, Mat. Yoi, benar banget tuh, Bern. Yang pernah gue baca nih ya, olahraga para layang ini adalah salah satu olahraga yang meningkatkan adrenalin. Tubuh akan merespon aliran adrenalin dan membawa perasaan senang serta gelombang energi. Dan lo akan merasa bersemangat dan energik, Bern. Wih, pinter juga lo, Mat. Tapi lo belum merasakan adrenalin yang menantang, kan? Tunggu aja abis ini. Hehehe. Waduh, gue mau diapain nih di atas begini? Awas aja lo, Bern, kalau lo ngisengin gue. Bikin kayak gitu. Oke, itu namanya wing over. Over, oke. Okay. Sedikit manuver di udara. Oke. Oke. Pusing, gue mulai pusing triggers. Oke. Okay. Oke, nanti mendarat kakinya di atas aja. Oke. Okay. Lumayan ya, tadi di depan pesannya Albert. Mulai agak enak. Kakinya udah agak gini aja. Oke, okay. Kita udah mau mendarat, ready guys? Oke. Mantap! Wah, asli. Mantap? Mantap. Mantap, mantap. Gimana, aman? Aman, aman, aman. Ada yang sakit kah? Enggak, aman, aman. Asli, ready guys. Leng-lengan gue. Okay. Terakhir, gue dipaksa buat manuver ya, Kang, namanya. Jadi tadi agak oleng gitu. Wah, kanan kiri muter-muter. Kepala gue emang mayan sempoyongan. Asli? Asli. Tapi aman? Seru kan? Seru, seru. Iya, iya. Seru. Teler gimana? Travel Addict harus nyoba. Betul banget. Lo kalau mau lihat bawah ini, dari kan gua kasih lihat. Tuh. Tinggi banget. Ya udah sini suapin lagi. Asik. Baru kali ini kita makan wajit sambil terbang. Luar biasa. Gokil ya. Gokil banget. Kang Ale, kasih putar-putar sedikit, Kang. Ready, guys. Nih, karena tadi gue udah ngerasain pusing-pusing pala gue sedikit. Gue enggak mau tahu, pokoknya Albert nih harus rasain. Kita jailin si Albert tadi, guys.
dimanuverin. Gua puyeng. Aduh. Kanan kiri, kanan kiri. Lemes gua, pusing pusing. Cukup kang. Jadi ya beneran kayak naik roller coaster. Jadi gua nggak tahu arahnya ini mau ke kanan mau ke kiri. Jadi gua pasrah. Tapi gua puyeng. Kalau kang Abu yang di belakang mah enak ya. Karena udah tahu mau belok kemana. Happy landing. Ya kan, bukan cuma ada ending, tapi happy landing. Tak kira gimana? Jangan atas dulu dong. Cakep. Aman semua ya, Kang Ali. Ya, 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 cakep banget. Gimana man, kesan pertama lo nyobain paralel? Asli, seru banget Rodiger. Awalnya gue dipikir, tapi pas udah terbang dikasih pemandangan yang indah banget, bahkan gue bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu walaupun tipis-tipis ya kan ya. Udah mulai ketutupan awan. Tapi di sini sejuk banget, badan gue senang walaupun mataharinya terik, tapi udaranya tuh segar gitu loh. Dan gue, kan gue udah sering main nih, pengalaman kali ini yang baru. Tadi kita makan wajit di atas sambil terbang. Itu dia yang gue selalu gak habis pikir sama Amar tadi guys. Dia tuh selalu ngopi lah, sekarang makan wajit lah. Mungkin besok dia akan ngeliwat sambil terbang. Gue itu senang buat explore, buat nikmatin alam dengan cara gue sendiri. Ya, ya boleh lah. Kang, thank you, Mas Kang Ali, Kang Abuy, Sakira, udah nemenin kita dan teman-teman dari para layang bandung layang. Ya kan? Ikutin terus keseruan kita hanya di Travel Addict. Tanpa batas.